Halo Sobat Mikaela ID. Di tahun 2024, Tekno resmi merilis seri POVA terbarunya yang hadir untuk melengkapi segmen pasar HP entry level dengan membawa fitur dan spesifikasi tinggi. Nah, buat kalian yang tertarik dengan seri POVA HP Tekno ini, berikut full spesifikasi Tekno POVA 6 NFC dan harga terbarunya. Tapi, sebelum lanjut menuju ke inti video, kita ingetin lagi untuk tekan like, juga subscribe channel ini. Dan tekan loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari Mikaela ID. Melirik ke sisi kinerja performanya, Tekno POVA 6 NFC yang berada di jajaran segmen pasar HP entry level ini memiliki kinerja performa yang cukup tinggi. Apalagi Tekno POVA 6 NFC juga memiliki dukungan RAM virtual yang bisa diperluas hingga 12 GB. Kemudian, Tekno POVA 6 NFC juga dihadirkan dalam dua pilihan RAM dan internal lega sebesar 8 GB per 256 GB dan 12 GB per 256 GB. Hanya itu saja. Untuk prosesornya, Tekno POVA 6 NFC hadir menggandeng prosesor gaming terbaru milik MediaTek yang bisa diandalkan di kelasnya dengan berbekal prosesor MediaTek Helio G99 Ultimate. Ditambah, Tekno POVA 6 NFC juga sudah menjalankan sistem operasi Android 14 dan dukungan sistem termuka iOS 14. Sedangkan untuk pengujian AnTuTu-nya sendiri, Tekno POVA 6 NFC yang berada di kelas HP entry level ini mampu mencetak angka AnTuTu yang cukup baik sebesar 431 ribuan. Untuk sisi bagian layarnya, Tekno POVA 6 NFC hadir membawa dukungan layar berkualitas yang layak diacungin jempol. Apalagi Tekno POVA 6 NFC juga hadir mendapatkan layar dengan konsep Infinity O dan diimbangi bentang layar lega seluas 6,78 inci beresolusi FHD+, diklaim mampu memberikan tampilan yang nyaman di mata. Ditambah, Tekno POVA 6 NFC juga hadir dibekali dukungan teknologi panel AMOLED. Selain itu, Tekno POVA 6 NFC juga mampu menyuguhkan opsi preset yang tinggi hingga 120Hz. Gak hanya itu saja, Tekno POVA 6 NFC juga memiliki tampilan desain body khas HP gaming dengan konsep flat berbobot seberat 195 gram yang diimbangi dukungan sertifikasi IP53 sebagai salah satu kelebihan nilai jualnya. Di sisi bagian kameranya, Tekno POVA 6 NFC yang resmi dihadirkan ke pasar Indonesia di tahun 2024 ini memiliki kamera terbaik dengan lensa beresolusi tinggi. Di mana untuk sisi bagian belakang, Tekno POVA 6 NFC hadir mendapatkan dukungan lensa utama beresolusi tinggi sebesar 108MP, diklaim mampu memberikan hasil tangkapan foto maupun video terbaik di kelasnya. Sedangkan di sisi bagian depan atau kamera selfie-nya, Tekno POVA 6 NFC juga hadir dibekali satu lensa beresolusi tinggi sebesar 32MP. Menuju ke sisi bagian baterainya, Tekno POVA 6 NFC yang menjadi seri terbaru dan murah HP Tekno ini memiliki baterai unggulan dengan berkapasitas sebesar 6000 mAh. Ditambah, Tekno POVA 6 NFC juga dihadirkan membawa dukungan teknologi fast charging 70 watt dengan kemampuan mengisi daya sebanyak 100% hanya dalam waktu 50 menit saja. Untuk harganya, Tekno POVA 6 NFC yang resmi hadir ke pasar Indonesia di tahun 2024 ini dihadirkan dalam dua pilihan RAM 8GB per 256GB dengan harga di angka 2,4 jutaan. Sedangkan untuk pilihan RAM 12GB per 256GB-nya berada di harga 2,9 jutaan.
Nah, untuk lebih lengkapnya, berikut full spesifikasi Teknopova 6 NFC. Nah, itulah full spesifikasi Teknopova 6 NFC dan harga terbarunya yang bisa kamu jadikan referensi ketika ingin memilih seri HP Tecno ini. Oke, sekian dulu ya video kita kali ini. Kemudian jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga like. Dan sampai jumpa kembali.